dari manajemennya dan aku udah diatur jamnya. Ketika aku telat, dan itu pun Ridho yang mau terima aku telat. Kalau misalnya aku kerja sama orang lain atau live kayak gitu, aku tadi lagi mempersiapkan makan malam. Kalau aku telat jam 7, karena aku lagi ada kerjaan tadi di jalan, biasanya aku nyiapin makan itu jam 5.30, jam 5 sore 30. Tuh, 5.30 aku udah siapin makan malam. Dikarenakan aku lagi kerja tadi, lagi kerja banget, nyampe apartemen itu jam 6 lewat, aku baru siapin makan malam dulu. Sholat dulu, habis itu nyiapin makan malam. Ya aku telat dong, yang janji live-nya itu jam 7 sebenarnya. Aku telat dan minta tolong sama Ridho untuk telat 30 menit. Untuk telat 30 menit aja. Dan itu untung Ridho yang menerima, oke. Coba kalau aku kerja sama orang lain. No, mereka tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Dan aku, dan dengan bunda kayak gitu, aku nggak mau nanti Ridho pun kecewa. Dan manajemen aku pun marah. Karena aku nggak pas waktunya dong. Dan Ridho pun kecewa. Dan nanti aku nggak bisa lagi promo atau menjadi yang bisa promoin. Karena selebgram banyak, Bun. Ridho banyak. Kalau dia mau bayar orang lain mah bisa aja. Tapi kalau dia butuh aku, alhamdulillah. Aku juga bersyukur banget gitu. Nah, Bunda, sebagai Bunda di sini, seharusnya tidak boleh kayak gitu. Karena aku memang udah lihat Bunda dari kemarin kayak gitu. Terus ada DM Bunda juga yang kayak gitu. Sampai aku hafal nama Bunda. Aku takutnya takutnya ini ada hal-hal yang nanti di luar batas gitu. Yang di luar batas ya aku mungkin akan blok. Karena aku gak bisa dengan yang kayak gitu gitu. Dan aku di sini juga ada suami aku di depan. Walaupun aku nggak lagi live sama suami, pasti aku dapat izin suami. Itu. Yang terpenting itu, Bun. Jadi aku tuh jadi males live Bigo kalau kayak gini ceritanya. Gitu kan? Harusnya aku tahu Bunda itu di mana letak kemarahan Bunda sehingga maksudnya sampai Bunda chat kayak gitu dalam pekerjaan orang lain. Kecuali aku sabar sih, sabar. Cuman ini aku memperjelaskan aja kita tidak boleh kayak gitu. Kita tidak boleh kayak gitu. Kalau sabar mah aku sabar. Aku kalau mau screenshot chat Bunda itu bisa aja sih, DM Bunda aku repost tuh bisa aja. Cuman ya udah, aku sabar aja. Cuman kan ini aku lagi live. Dan harusnya Bunda nggak komen kayak gitu. Terus kita jawab kayak gini dengan jawaban yang benar-benar menurut aku ya sebenarnya nggak, emang nggak boleh kita live itu telat ataupun live-nya lebih, itu nggak boleh. Tapi karena aku yang telat, ya aku harus bertanggung jawab dan mengganti itu harusnya lebih dari 30 menit aku ganti. Tapi Ridho terima aja. Gitu. Dan kalau misalnya ada omong aku yang tidak enak, ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi aku minta tolong, next, aku minta tolong banget, tidak perlu omongan-omongan kayak gitu diucapkan ketika aku lagi kerja. Karena yang ngerti itu bukan, yang membaca itu bukan aku, tapi orang yang memperkerjakan aku gitu, yang membutuhkan aku gitu. Gitu ya, yang terpenting kayak gitu. Kalau aku insya Allah, mudah-mudahan aku selalu diberikan kesabaran langsung, langsung dikasih kemudahan, langsung dikasih apa, rezeki gitu. Nggak ceramah Bunda, cuman ini nextnya, kedepannya buat siapa aja sih, buat siapa aja, buat kakak-kakak, adik-adik, bunda-bunda, abang-abang, semuanya. Yang terpenting ketika aku lagi kerja, aku minta tolong banget. Nggak itu ya. Karena aku nggak enak sama orang yang live sama aku, Bun. Nggak enak banget. Dan aku udah bilang tadi di awal, kalau live aku akan diundur. Dikarenakan aku mau live sama Mas Parfum. Dan ini kebetulan Mas Parfum ini ownernya cowok. Aku ngerti.
kenapa mungkin mudah panas atau apa, karena itu cowok. Tapi sebenarnya kita cuman kerja doang. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya maaf banget kalau misalnya ada omongan-omongan aku yang nggak enak banget. Cuman ini aku bener-bener udah minta tolong banget, seminta-minta tolongnya. Itu, satu itu aja. Ketika aku live dan kerja, tolong jangan bahas yang kayak gitu. Kasihan sama orang yang udah mempercaya aku untuk mempromoinya. Nggak enak, Bunda. Jujur aja. Daviko, saya sudah WA ke admin pesen yang 300. Ah. Oh, langsung ke WA admin yang di bawah ini ya. Untungnya Rido, kalau orang lain mah nggak mau tahu. Iya, bener. Aku aja nggak enak, jujur aja. Aku nyiapin makan itu sampai ya buru-buru gitu. Karena aku nggak enak, karena janjinya itu memang di jam 7. Iya, bener. Nanti yang kerja sama-sama aku nanti kapok. Beneran, beneran. Ini Mbak Upi, bener. Kemudian minta ditampal sama pampers. Enggak, bukan itu, Bun. Mungkin, mungkin ya. Mungkin, Bunda, itu tuh enggak suka aku live kalau kerja kayak gitu. Atau misalnya pengennya aku live sama abang terus. Atau misalnya aku live-nya cuman happy-happy aja terus. Enggak suka aku cari duit atau apa mungkin. Ya, wallahu alam, itu yang ada di hatinya, ya beliau sendiri yang tahu. Tapi aku minta tolong nih, daripada nanti aku kalau daripada aku nggak ngomong-ngomong-ngomong-ngomong langsung blok, kan nggak enak juga. Iya, mudah-mudahan nanti ada giveaway ya, amin. Oke, aku pindah ke ini, mau aku lanjut di Bigo atau gimana sih? Mungkin dia mau ketemu abang kali, pengen lihat abang live Bigo. Ya Kak Viko cantik, gimana mau live Bigo atau gimana? Pengen denger bahasa Mbak W, menku negi apal bahasa Bangka. Bahasa Bangka. Waras kok. Semua waras, semua waras. Mungkin cuman ada pikiran-pikiran yang mengganggu gitu. Ya benar-benar. Kadang kita ada pikiran-pikiran yang gak sesuai dengan kehidupan kita atau apa gitu. Bigo Mi, oke, lanjut ya di Bigo ya. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.